Datangnya musim penghujan tahun ini membuat sejumlah wilayah di Indonesia mengalami perubahan siklus. Dari panas ke musim dingin atau penghujan, hal ini harus dihadapi oleh sejumlah warga tak hanya banjir yang melanda, namun serangan nyamuk Aedes aegypti atau demam berdarah. Guna mengatasi mewabahnya penyakit demam berdarah tersebut, warga harus mengecek dan membersihkan serta menutup setiap ada genangan air di tempat nyamuk bisa berkembang biak. Untuk mengantisipasi penyebaran virus demam berdarah, seluruh caleg partai di tanah air diminta gencar melakukan fogging atau pengasapan. Seperti di Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, pengasapan disambut antusias warga lantaran di Desa Siwalu Opu, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, rentan terhadap demam berdarah. Dalam rangka menunjukkan kepedulian bahwa partai penyelidik peduli dengan lingkungan, peduli dengan kesehatan, sehingga masyarakat terhindar dari demam berdarah. Saat ini Perindo dengan bukti nyata di tengah-tengah masyarakat yaitu melakukan fogging. Ini salah satu bukti nyata yang sekarang lagi kita galakkan seluruh Indonesia. Kita hanya mau mendukung apa yang menjadi komitmen partai terhadap masyarakat. Langkah ini tentu sejalan dengan visi-misi yang diusung Partai Perindo pimpinan Haritanu Sudibyo ini dalam mewujudkan kesejahteraan serta masyarakat yang sehat. Tim Liputan iNews melaporkan.